guys. Selamat pagi. Hari ini adalah hari puncak pesta demokrasi kita pemilu 2019 dan pilpres 2019. Bedanya dengan pemilu yang sebelumnya, di pemilu kali ini pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar bersamaan tuh guys. Jadi ini sejarah baru bagi Indonesia. Nah, saya pagi ini memutuskan untuk ikut nyoblos ke TPS 93. Mengapa? Karena saya ingin berkontribusi untuk memajukan bangsa ini. Saya tidak golput. Dulu memang saya golput, tapi sebenarnya golput saya juga lebih karena teknis. Karena KTP saya daerah, sementara saya di waktu itu pernah sekolah di Jogja atau kerja di Jakarta. Nah, semenjak sudah jadi orang Jakarta sih saya nyoblos. Nah, hari ini saya akan berkontribusi untuk memilih pemimpin dan juga legislator untuk Indonesia. Semoga yang saya pilih nanti bisa menjadi pemimpin yang baik bagi Indonesia. Yuk kita berangkat nyoblos. Nah, ini nih nomor DPT saya. Kita akan nyoblos 93. Ada di sana. Selanjutnya nomor DPT 170 Sunan. Tadi mau ngapain tadi? Emang kalau bebek bunyinya gimana? Itu entok. Akhirnya selesai nyoblos juga guys nih. Jadi tadi kita agak lama karena udah daftar tapi belum kemarin. Akhirnya kita sudah memeriahkan pesta demokrasi tahun ini. Few moments later. Akhirnya sampai rumah juga nih, panas. Jalannya agak lumayan jauh. Tapi akhirnya kita selesai mencoblos juga guys. Bangga bisa menjadi bagian dari sejarah bangsa 5 tahun sekali. Yang kita coblos hari ini itu menentukan 5 tahun ke depan. Jadi siapapun nanti yang akan menang jadi presiden dan wakil presiden, menjadi DPD, DPRD, DPR, semoga amanah. Semoga juga setelah ini tidak ada lagi pertikaian antar pendukung soal
kamu dukung siapa, jago gue lebih baik, jago lu enggak, segala macam itu yang sudah meriuh beberapa tahun terakhir ini. Semoga berhenti sampai di sini. Yang menang tidak sombong, yang kalah juga legowo. Dan sama-sama bekerja memajukan Indonesia. Semoga habis ini yang cebong dan kampret enggak berantem lagi ya. Sudahlah, siapa yang menang pun itu adalah putra terbaik Indonesia. Udah enggak capek apa berantem mulu. Ya udah, cebong kampret kembali bekerja. Yang menang dan yang kalah jagoannya tetap sama-sama mengawal pemimpin ini. Kritik jika memang ada yang harus dikritik. Berikan saran yang membangun juga mungkin lebih baik. Demi Indonesia kita bersama yang lebih maju untuk anak cucu kita. Berbeda pilihan itu tidak harus saling bermusuhan. Lagian juga sudah selesai. Siapapun pemenangnya, saya tetap akan mengakui dan akan tetap mengkritik. Ya, jadi tidak, bukan karena kalau jagoan kita kalah lalu kita tidak mendukung, kalau jagoan kita menang lalu seolah-olah udah tanpa kritik segala macam, tidak. Jadi tetap harus kita menjadi warga negara yang baik adalah mendukung siapapun yang terpilih, tapi tetap harus kritis dan mengawasi orang yang memimpin ini. Oke, itu tadi dokumentasi saya untuk mencoblos di TPS. Selamat mencoblos juga bagi teman-teman yang juga mencoblos hari ini atau yang sudah mencoblos kemarin di luar negeri. Semoga Indonesia semakin baik ke depan. Semoga Indonesia semakin dewasa dalam berpolitik. Saya Dian, sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.